Inilah Cik Saiba. So, mari saya tunjukkan anda cara-cara pemprosesan Cik Saiba bahan kisah kita. Ini adalah tempat penyimpanan kita sebelum kita memulakan pemprosesan. Okey, untuk makluman anda semua, barang-barang kita, kita ambil daripada syarikat Pharma. So, ini adalah kawasan kilang pemprosesan yang di mana kita ada pekerja yang memproseskan barang ini. So, ini adalah cara-cara yang ditunjukkan oleh pekerja kita untuk bagaimana membuat bahan kisah ini. So, ini adalah 500 gram. Adalah proses kedua terakhir untuk bahan-bahan kita. Untuk proses terakhir kita adalah membekukannya. Okay, so di sini adalah tempat penyimpanan beku kami. Kerana barang-barang yang kita hasilkan perlu disimpan dalam freezer-freezer beku ini. Mari saya tunjukkan apa itu Kitchen 7. So, ini adalah produk-produk kita. Setelah kita blend dia, kita akan bekukan dia seperti ini. So, ini adalah salah satu produk kita, bawang putih. Produk kita juga dibekalkan dengan nutrition facts. Dan kita juga adalah produk Bumi Putera. Hai, saya Nohan Fiza, selaku pengasas Kitchen 7. Okey Puan, ceritakan sedikit how Kitchen 7 was founded. Disebabkan COVID-19, kita terpaksa menutup segala jenis perniagaan kita yang ada. Antara salah satunya, kami ada perniagaan travel and tour. So, kita terpaksa bekerja di rumah. Apa yang mendorong Puan untuk come up with Kitchen 7 Business? Untuk membantu orang lain, antara salah satu yang saya nak bantu adalah pekerja-pekerja saya sendiri yang bekerja di rumah. Selain bekerja di rumah, diorang dapat basic je, saya ingin diorang dapat duit tepi. Berapa banyak ejen yang Puan ada sekarang? Buat masa sekarang ni, kita ada dua stokis, iaitu stokis Penang dan stokis Kelantan, dan juga kita ada lebih daripada 30 orang ejen. Bagaimana cara untuk jadi ejen Kitchen 7? Okey, cara untuk menjadi stokis ataupun ejen boleh hubungi nombor di bawah untuk mendapatkan lebih lagi maklumat. Any branch or ways untuk people dapatkan produk Kitchen 7? Untuk dapatkan Kitchen 7, anda boleh dapatkan dengan kita punya stokis ataupun ejen-ejen yang berdekatan dengan anda. Anda just scroll anggun Mat to You untuk mencari nama-nama ejen yang berdekatan dengan anda. Benefits Kitchen 7 kepada para pengguna? Kitchen 7 ni istimewanya sebab kita tak ada letak apa-apa bahan. Ini daripada bahan asli dan juga air tapisan. So that benda-benda tu selamat untuk dimakan oleh kanak-kanak ataupun baby ataupun pakcik-makcik yang dah ada penyakit yang tak boleh makan apa-apa pengawet apa semua tu. Dan bestnya guna Kitchen 7 ni, anda boleh jimat masa, jimat tenaga, dapur anda kemas, anda boleh masak ketika isteri anda pantang. Itu apa yang kita fikir untuk Kitchen 7 ni. Harapan dan impian Puan untuk bisnes Kitchen 7 in future? Harapan saya lebih kepada membantu orang lain, membantu daripada segi pendapatan, membantu dari segi pekerjaan. Dan juga untuk harapan produk saya, saya ingin produk saya dikenali ramai dan boleh ke peringkat luar negara.